Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Berjumpa kembali channel Junot Ara TV, saluran informasi dan jalan-jalan wisata nomor 1 di Indonesia dan juga dunia. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan menginformasikan dan juga mengajak Sobat Gaskan jalan-jalan bervirtual tour ke Uluwatu Bali, tepatnya ke Desa Pecatu. Kita akan melihat situasi dan suasana salah satu pantai populer di Uluwatu Bali, yaitu Pantai Suluban ataupun Pantai Blue Point. Sebelum kita turun, kita akan melihat suasana di kawasan salah satu restoran yang ada di tebing dari Pantai Suluban ataupun Pantai Blue Point ini. Jadi kita akan lihat situasi dan kondisinya. Jadi terlihat kondisinya kayaknya ini sudah lama tutup, dan terlihat ada kursi-kursi juga yang diletakkan di sisi dari ruangan ini, dan inilah nampak dalam dari kawasan restoran ini. Jadi masih terlihat berantakan ya di kawasan dalam. Kemungkinan ini akan diperbarui Sobat Gaskan, ataupun dibongkar dan direnovasi untuk lebih baik nanti menyambut tamu-tamu wisatawan mancanegara yang akan segera berkunjung ke Bali. Karena juga menurut dari informasi, Gubernur Bali mengupayakan buat tamu luar negeri yang berkunjung ke Bali untuk tidak ada karantina. Ya, mudah-mudahan nanti di bulan Maret, di awal Maret, mudah-mudahan tidak ada karantina, karena juga akan membebani wisatawan-wisatawan yang berkunjung ke Bali karena juga budget yang lumayan terkuras. Oke, kita akan lanjut lagi. Beginilah suasana di kawasan salah satu restoran ya, yang berada di kawasan dari tebing Pantai Suluban, La Briste nama restorannya. Jadi suasana terlihat cerah hari ini di kawasan Pantai Suluban ataupun Pantai Blue Point ini. Jadi kita akan turun, dan biasanya dari sini juga banyak perselancar-perselancar yang terlihat, tapi hari ini tidak ada Sobat Gaskan. Jadi anginnya juga cukup kencang, kemungkinan tidak ada yang berselancar karena angin dan cuaca yang tidak menentu. Sekarang di Bali cuaca pagi harinya cerah, tapi bisa saja turun hujan karena angin ini juga menyebabkan awan bergerak lebih cepat, bisa hujan sebentar, bisa panas lagi. Terlihat ada dua wisatawan mancanegara yang sedang menikmati senja di restoran ini ya, La Bruzi apa itu nama restorannya, tapi sekarang kayaknya sudah akan direnovasi ataupun diganti. Terlihat ada dua orang ya, wisatawan mancanegara. Biasanya di sini di kawasan Uluwatu sudah mulai ada warga ataupun wisatawan mancanegara yang berkunjung. Kemungkinan sekarang sudah ramai di kawasan dari Bingin di kawasan Pecatu Uluwatu Bali. Nanti kita akan lihat situasi di kawasan Pantai Bingin dan juga kawasan yang ramai di Bingin di mana saja, kita akan lihat situasinya. Ini kayaknya mesin DJ yang sudah lama tidak terpakai, ataupun meja DJ ya, meja DJ yang sudah lama terpakai. Jadi kemungkinan restoran ini sempat buka saat pandemi. Terlihat dari ada pamflet juga yang menunjukkan prokes juga. Kemungkinan kemarin ini sempat buka saat pandemi, tapi karena juga tamu juga belum ada datang ya berkunjung ke Bali, jadi banyak restoran, hotel-hotel yang tumbang saat pandemi ini Sobat Gaskan. Ini adalah toko pakaian di kawasan dari Single Pin. Jadi situasinya di kawasan pintu masuknya seperti itu saat ini. Oke, di sebelah kanan kita ini banyak terdapat foto-foto peselancar ya, foto-foto peselancar di kawasan dari
pintu masuk menuju restoran Single Pin. Oke, kita akan lanjut lagi. Ini dia Single Pin Uluwatu Bali. Ini ada patung macan juga sobat guys kan. Oke, di sebelah kanan kita ini adalah pintu masuk menuju kawasan dari Single Pin. Jadi Single Pin menurut informasi itu bukanya dari hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi hari ini karena hari Selasa ya, tanggal 22 Februari 2022 jam 5:30 sore, situasinya seperti ini. Jadi Single Pin, sobat gaskan yang mau berkunjung ke Single Pin, dari menurut informasi dari halaman webnya juga mengatakan kalau bukanya itu di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi sobat gaskan yang kemarin sempat berkunjung ke Bali dan punya kenangan-kenangan indah di Single Pin, jangan lupa komen di bawah. Kita akan lanjut, kita akan turun, kita akan lihat suasana di kawasan restoran, kafe-kafe, dan toko-toko. Biasanya di sini banyak terdapat restoran-restoran ataupun kafe-kafe, dan juga ada toko-toko pakaian juga, dan juga toko-toko papan surfing ya. Jadi kita akan lanjut, kita akan turun dan melihat suasana dari kawasan pantai Suluban ataupun pantai Blue Point ini. Oke sobat gaskan yang belum subscribe, silahkan subscribe, mohon bantuannya, mohon dukungannya, biar sobat gaskan tidak ketinggalan video-video menarik unik tentang wisata-wisata dan tempat-tempat populer di Bali, gimana kondisinya dan gimana situasinya. Dan nanti kita akan update situasi, mudah-mudahan channel Junor TV terus maju, berkembang, dan dapat rezeki juga. Nanti kita akan update situasi tempat-tempat populer seperti beach club, restoran, villa, ataupun hotel. Kita akan review, kita akan kasih sobat gaskan referensi tempat penginapan ataupun tempat populer, tempat nongkrong yang budgetnya berapa sih kalau masuk ke sana. Kita akan nanti berikan, yang mudah-mudahan kita masih low budget, jadi kita akan review tempat-tempat yang sesuai dengan budget kita. Oke, jadi terlihat ada wisatawan juga, kayaknya domestik. Oke, kita akan lanjut lagi. Dan beginilah suasana di kawasan kafe-kafe yang berada di jalan menuju pantai Labuan Said ataupun pantai Blue Point ini. Begini situasinya, terlihat di sana ada dua wisatawan yang sedang menikmati hidangan di salah satu kafe di kawasan tebing pantai Suluban ini. Oke, kita akan lanjut, kita akan turun ke bawah, kita akan lihat situasi dan suasananya di pantai Suluban. Mudah-mudahan ombaknya tidak besar karena anginnya juga cukup kencang sobat gaskan di sore hari ini. Oke, kita akan lanjut lagi. Dan jangan lupa ya sobat gaskan yang baru bergabung dan baru menemukan channel Junor Ara TV, menemukan video-video channel Junor Ara TV, jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, subscribe, dan share video-video channel Junor Ara TV ke teman-teman dan sahabat kalian. Saya ucapkan terima kasih banyak lah dukungannya. Sampai saat ini channel Junor Ara TV telah memiliki 4.000 subscriber. Terima kasih banyak. Semoga sobat gaskan yang telah subscribe, telah komen, telah like ataupun dislike, mudah-mudahan selalu sehat, bahagia, dan juga murah rezeki, dan selalu diberikan keberuntungan. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan turun, kita akan melihat suasana kawasan dari pantai Suluban Blue Point Bali. Selamat menyaksikan dan enjoy. Thank you.
Oke, sekarang kita sudah berada di kawasan bibir pantainya. Jadi di sini juga banyak ada pedagang-pedagang lokal juga yang menghidangkan, baik itu ada makanan ringan dan juga minuman. Jadi sebagian yang lupa membawa bekal kalaupun datang ke kawasan dari pantai Suluban atau Blue Point ini, jangan khawatir, di sini sudah banyak ada pedagang-pedagang lokal ya, yang menjual snack juga, ada makanan seperti pop mie juga, dan minuman-minuman dingin ataupun juga kelapa muda. Oke, kita akan lanjut lagi, dan terlihat juga sudah mulai berkemas ya, kayaknya sudah mau pulang. Jadi anginnya juga cukup kencang sobat gaskan. Jadi terlihat suasana di hari ini juga agak sepi sobat gaskan. Jadi biasanya di sini banyak sekali bule-bule yang bermain selancar ataupun bule-bule yang berenang biasanya di sini. Tapi di sore hari ini, tepat hari Selasa tanggal 22 Februari jam 5:30 sore, suasananya seperti ini, agak sepi. Jadi hanya terlihat dua orang, kayaknya wisatawan domestik yang lagi berfoto-foto ya. Jadi kawasan ini tebingnya sangat unik dan cantik sekali. Jadi untuk berfoto-foto dan juga mengabadikan foto perkawinan ataupun prewedding di sini juga banyak yang mengabadikannya. Jadi kalau sobat gaskan mau berencana untuk berfoto wedding, jadi bisa di sini. Di samping pantai yang sangat bersih dan juga berpasir putih, jadi di sini juga tebingnya sangat unik-unik sekali. Jadi untuk background kalian berfoto-foto ataupun juga mengabadikan momen di sini sangat rekomendasi sekali sobat gaskan. Jadi sayangnya hari ini kayaknya kita tidak bisa menyaksikan sunset yang indah di pantai Suluban ataupun pantai Brooklyn ini karena juga awannya cukup tebal sobat gaskan di hari ini. Jadi ini batu yang sangat besar ya, batu tebing yang sangat besar, dan di atasnya ada sebuah restoran juga lengkap dengan kolam berenangnya ataupun full. Kita akan review yang sebelah kanan dulu, nanti kita akan review yang di sebelah kiri. Yang di sebelah kiri itu agak mesulup ya, seperti nama pantai ini, Suluban ya. Pantai ini yang bernama Suluban adalah diambil dari kata sulup yang berarti mesulup. Jadi tepat dengan ciri khas pantai ini, yaitu mesulup untuk mendapatkan ke bibir pantai ataupun ke pasir pantainya. Jadi dari nama Blue Point sendiri, itu adalah nama dari hotel yang berada di kawasan dari pantai Suluban, yang seperti halnya beberapa pantai-pantai di Bali seperti pantai Eco Beach juga diambil dari salah satu restoran ataupun beach club yang ada di sana, yaitu Eco Beach Club, yang Eco Beach Club sayangnya sudah tutup sobat gaskan, dan sudah dijadikan lahan parkir sekarang, sudah diratakan dan sudah dijadikan lahan parkir. Dan juga ada beberapa pantai-pantai juga seperti pantai Selatan Gau ataupun sekarang banyak yang bilang itu pantai namanya pantai Karma Kandara karena di sana juga ada hotel Karma Kandara. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan menuju ke arah sana. Lihat situasi di sini, kayaknya ada ibu-ibu juga yang lagi mengabadikan momen, dan terlihat juga di sini kayaknya sekarang didominasi oleh wisatawan lokal juga. Thank you.
Oke, coba sekarang jadi kita akan sekarang ke sebelah kirinya dari Pantai Suluban dari arah saya datang tadi. Jadi tadi saya ke kanan dari arah datang dari atas itu ya. Jadi kita akan ke kiri sekarang dan mesulup ke kawasan dari pantai yang sebelah sini ya, Pantai Suluban yang sebelah sini. Jadi terlihat di sini agak ramai di sini sobat gaskan di sebelah sini karena juga kawasan di sini kawasan pantainya lebih luas sobat gaskan. Jadi terlihat juga beberapa muda-mudi ya yang sedang ataupun sudah meninggalkan kawasan dari Pantai Suluban ini, kayaknya mau balik lagi. Kita akan jalan, kita akan mesulup ke sana. Jadi suasananya di sini agak ramai di sini daripada yang sebelah kanan tadi. Oke, kita akan mesulup dulu untuk ke sana. Dia agak kita harus agak merunduk juga sobat gas kan untuk masuknya. Jadi sobat gas kan yang pernah ke sini pasti tahu harus kita harus merunduk ke sini supaya bisa masuk ke kawasan pantai ini. Oke, jadi terlihat ada dua cewek-cewek juga yang sudah mau beranjak pergi meninggalkan kawasan dari Pantai Suluban ataupun Pantai Bukluin ini. Jadi di sini juga agak ramai di sini sobat gaskan daripada sebelah kanan tadi. Di sini juga tebing-tebingnya sangat unik-unik sekali. Jadi untuk mengabadikan momen-momen bersejarah seperti pre-wedding di sini sangat
baik sekali sobat gaskan, jadi unik-unik sekali tebingnya. Oke, saya hati-hati dulu mau loncat-loncat di tebing ini. Oke, jadi beginilah suasana di sebelah sini. Nanti kita akan ke sebelah sana. Biasanya di sana, di ujung sana itu ada kapal juga. Jadi di sini lebih agak lebar ataupun agak leluasa ya, agak lebih luas area bibir pantainya di sebelah sini. Jadi di sini kebanyakan juga menikmati senja ataupun juga sunset, tapi sayangnya hari ini awannya cukup tebal, tidak bisa untuk mengabadikan sunset. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan ke sana ya. Kita akan melihat suasana di kawasan pasir pantai putih di kawasan Darisuluban. Jadi hari ini juga kebanyakan didominasi oleh pasangan muda mudi. Kita mesuluk dulu coba guys kan, jadi agak susah juga lewatnya. Oke, kita akan ke sebelah sini. Jadi di sini agak lebih luas kawasan bibir pantainya. Oke, jadi beginilah suasana di sini. Biar ada yang lagi santui-santui ya, santai-santai menikmati senja di sore hari ini. Jadi sini tebingnya sangat unik-unik sekali sobat gaskan. Jadi sayangnya hari ini kita tidak dapat sunset, sayang sekali. Oke, kita akan berjalan lagi, mungkin kita akan ke sana dulu melihat situasi dan suasananya di sore hari ini. Jadi suasananya agak sepi sih sobat guys kan, tidak seperti biasanya ya. Ini karena juga level PPKM di Bali masih ada level 3 sekarang, dan juga karena karantina untuk wisatawan-wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali, yang mudah-mudahan nantinya karantina juga tidak ada ya. Ini menurut informasi sedang diusahakan oleh Gubernur Bali Bapak Wayan Koster untuk supaya nantinya tidak ada karantina pada wisatawan yang berkunjung ke Bali. Oke, kita akan lanjut lagi, kita akan berjalan ke sana lagi. Jadi airnya di sini sangat jernih dan bersih sekali sobat gaskan. Pantai-pantai di kawasan tebing Uluwatu ini juga sangat bersih sekali. Apalagi kemarin juga hujan seharian sobat gaskan, dari pagi hingga sore hujan. Jadi kalaupun ada beberapa sungai-sungai, sekarang kemungkinan ada sampah-sampah juga di beberapa pantai. Nah juga aliran sungai biasanya ada aja yang masih membuang sampah di aliran sungai, baik itu mati, beraliran deras ataupun tidak, ataupun selokan-selokan yang mati dan juga yang ada airnya. Ya mudah-mudahan kedepannya masyarakat lebih memperhatikan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Di dari pemerintah juga sudah melakukan pembersihan, tapi pemerintah tidak akan jalan kalau masyarakatnya juga tidak mendukung. Oke sobat gaskan, jadi beginilah suasana di kawasan dari pantai Suluban, pantai Blue Point Beach. Jadi beginilah suasana sore hari ini. Jadi kita sudah melihat situasi di kafe-kafe, restoran-restoran yang ada juga di kawasan dari jalan menuju ke kawasan pantai Suluban ini. Suasana dan situasinya masih sepi sekali, dan juga ada beberapa toko-toko yang sudah tutup lama, dan restoran juga ada yang sudah tutup lama. Oke, sampai jumpa di next video, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan terima kasih sudah subscribe. Semoga kalian selalu bahagia, sehat, sejahtera, dan juga murah rezeki. Salam gaskan dari Pulau Dewata Bali, dan bye-bye.